warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Farhan Evin. Di kesempatan kali ini kita nggak usah goes jauh-jauh. Kali ini Sabtu ya. Saya bareng Om Rizky. Pagi Om. Om Rizky, kita mau main ke Explore Depok. Nah, Explore Depok kita. Jadi kita belusukan karena Depok itu banyak banget tempatnya guys. Banyak jalur-jalur. Istilahnya teman-teman Bogor itu tuh degang. Kita lihat dan kita explore bagaimana sih kecantikan Depok. Nah. Lewat jalur yang kayaknya belum pernah dilewatin nih. Padahal besar di Depok nih. Besar di Depok. Apalagi lahirnya, oh lahir enggak ya? Ini kemarin ada mayat ditemukan di sini. Hah? Ya ada. Kemarin. Ini serius di bawah sini. Nah. Ini orang dewasa. Iya. Ya, kita lihat-lihat. Dah. Aku kalau lagi kerja kan pakai map, Pak. Iya. Nah, itu sering masuk-masuk gang kayak gini loh. Iya, Pak, pasti loh ya. Dan pasti, ya. Bisa tembus-tembus, Pak, masalahnya. Nah. Kita main coba ke sana. Sana. Ngikuti apa kata hati. Punten, permisi, Pak. Nah, kan. Tegang ini, Explore gang Depok. Ayo Pak, duluan Pak. Mantap. Bentuk, nggak apa-apa. Lihat dulu. Ya, Explore Margonda guys. Nanti kan kelihatan nanti di mapnya. Oh iya benar-benar. Wah, benar ketemu saya. Kayaknya buntu. Itu ada jalan itu. Kiri. Iya. Nah, ini kita jalan-jalan nih. Wah, mampir ada temennya Rizky. Oh, Cak, Cak. Tuh. Nah, ini nih. Oh, langsung akrab. Shalom. Halo. Wah, mantap. Tiara Tour and Travel guys, di sini guys markasnya. Ada kucing, bagus kucing. View wow, iya ini luar biasa. Itu habis hujan ini, atas hujan. Ngeri juga ya Om ya, ngeri juga ini. Kalau lebih banjir ini sampai semana, sampai sampai sini. Ih, ya sih. RPM Wak, tembusnya Wak. Iya Wak, itu samping depan itu kan Marco, itu Wak, kampus. Kali ini sama Om Rizky kita explore, cari rumah untuk beli. Mau beli rumah Pak? Nah. Jadi kita posisinya ada di, nah yang dijual. Kita posisinya ada di belakang. Kita menyebutnya di belakang Margonda atau di sampingnya RTM ya? Itu RTM Pak, kampus itu kan? Eh nyebrang itu tadi kan kampus Pak? Nah iya itu sampingnya kan RTM Pak. Deh. Ini Gunadarma, ini Gunadarma yang bukan Gunadarma dokter. Oh, bukan kedokteran. Oh, pikir kedokteran. Kan kedokteran. Iya. Tuh, marah-marah tuh. Biasanya kalau banyak anjing tuh rumah pejabat. Iya. Masih menyimpan. Iya.
jadi apakah Anda sekarang niatnya tujuannya adalah cari kosan, guys? Ya, masa saya harus bilang-bilang. Ini kan misi rahasia nih. Misi rahasia cari kosan. Banyak kosan loh, guys, ini. Banyak. Ini teman-teman Andalas. Jadi base camp-nya alumni kampus Andalas, teman-teman. Padang. Padang. Nah. Ayo. Depan itu kosan, guys. Kosan elit sih, Cak. Ini enggak tahu berapanya. Ini enggak, ini perumahan. Bukan penginapan tadi ada tulisannya. Kamar banyak. Ada penginapan. Penginapan lawas ini. Wah, guys. Tempat enak-enak. Mau cari satu penginapan yang bagus nih. Enggak lah. Oh, enggak. Ini dekat rumah, Pak. Tuh. Ini apa ya kira-kira? Iya, sama saja penginapan sepertinya. Bukan? Kan kampus. Ini rumah Margonda, Pak. Tuh. Oh. Ini kan rumah Margonda. Berarti ini di Margonda kita. Margonda aja kayak gini. Ini bukan kita di Malang ya, guys ya. Apalagi Batu, apalagi Puncak ya. Tuh. Tuh. Tananjak menikmati tanjakan. Gradien berapa, Pak, ini, Pak? 6. 8. 9. 10. 12. Nih. 12. 13. 16, Pak, maksimal. Nah, kalau kanan itu ke itu kampus lagi. Nah, kita sekarang ada di kampusnya kampus Mas. Apa Undar Gunadarma Undar kan kalau Undar kan Jombang, jadi Gunadarma Depok ini kampus ini kedokteran ya? Kedokteran. Oh, kedokteran. Semangat calon bu dokter. Waduh, mantap. Wih, Anda cari dokter di sini ya? Jangan macam-macam. Ini dua berarti cari dokter. Sakit, cari pasangan. Nah, guys, kita menemukan ayam kalkun. Suaranya kayak gitu ya? Kalkunnya suara kayak gitu ya? Masa sih itu kalkun? Nah, tolong kalau kalian jawab ini kalkun apa enggak? Kamu kalkun apa enggak? Hei. Ya. Oke, kita sekarang ada di pinggir kali udah ya. Nah, kita menikmati suasananya pinggir kali. Pas benar-benar di pinggir kali, teman-teman. Nih, vibe-nya. Sayang masih banyak sampah di sini, sampahnya banyak. Jadi, kalau mau bener ini sih kayak keren ya mestinya kalau dibersihkan. Dan kita menemukan kalkun di situ. Yo. Kalkunnya gede banget ini. Tuh, suara. Ayo. Duluan. Ampun. Takut ya? Belum pernah nih ketemu kalkun nih. Ayolah. Enggak. Kalkun nyosor enggak sih? Hah? Nyosor enggak sih? Kagak. Oh, kagak. Paling si bapaknya duluan dah, bapaknya duluan dah. Paling dipatok. Hah? Dipatok enggak, Pak? Nyosor. Ini kalkun bener kan? Kalkun kagak dulu. Ayo. Kagak. Paling dipatok. Kalau di posko iya. Loh, wah. Iya, enggak. Oh, kalau di posko itu jahat ya? Iya, jahat. Wah, ini dulu sempat jadi tempat wisata ya, Pak? Hah? Sempat dijadikan tempat wisata ya? Iya. Oh, ini iya bisa nih. Tuh. Tuh. Ayo lewat. Patok guys. Agak. Oh. Nah, ini kita benar-benar di pinggir kali. Ya, mantap jaya. Lihat sepeda keren, Swin. Jangan tawar. Ayo lanjut. Udah 7,7 kilo loh ini, guys. Ini belum keringetan, serius aku loh keringetan. Nah, serunya masya Allah.
Belimbing, Pak. Kebun apa? Iya. Cari aja jalur di sini, siapa tahu nemu, ayo. Buat kebun cross. Tapi kecil, Pak. Kekecilan itu. Nah, kita menemukan taman. Di sini ada taman ternyata, guys. Yang mau main futsal atau jogging, sekedar jogging atau main basket juga bisa, guys. Nah. Oh iya, itu ada. Hotel apa namanya? Ya, Samping Margo. Ya Margo City. Hotel. Margo Mall. Margo Mall. Rapal aku. Dek, sini, Pak. Kayaknya ada jalan lagi tuh. Jalannya enak ya. Aspalnya enak. Enggak rusak. Tuh ada tempat futsal kan. Futsal. Ada lapangan futsal kan. Tuh. Balik sana. Kita ada di pemakan kober satu, teman-teman. Jadi kalau deket makam, jangan lupa baca salam sebagai umat muslim. Kalau non muslim bebas. Kalau muslim kan harus salam, Pak. Salam. Bagus nih rumahnya, guys. Wah, ayo Pak, kosan Pak. Iya, khusus cewek Pak. Nanjak 9, lumayan. Wah, bawah? Iya. Katanya mau nyamperin bini muda kamu. Gokil guys, antrian panjang. Mau cari apa? Antrian satu gang guys, ramai banget ini. Sarapan nasi bakar, nasi bakar, telur pakai ati, kerupuk, jos. Wah, pagi-pagi sarapan. Mantap kali ini. Kita sarapan gak ada ya. Iya. Oke guys, sekarang kita mau ajak teman-teman untuk main ke kawasan hutan UI untuk melihat yang lagi bersepeda di sana. Ramai banget. Enggak ada mana. Siapa tahu ada event tuh. Ya, kita mampir yuk. Iya. Yang tuh kan yang serius-serius pada di sini. Entar kan. Ini teman-teman yang BMX. Nah, Anda mau nyoba? Nah, pagi Om. Nah, ini teman-teman free ride terus dirt jump. Waduh. Ini mantap nih teman-teman. Waduh, Santa Cruz. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ini melewati sisi samping UI arah Kukusan. Mau lanjut kemana, Pak? Ke arah Mall Rongsok. Mall Rongsok. Kita cari sepeda Brompton atau Kuli. Mulai halu guys. Barangkali ada cuma dengan harga kita 2 jutaan. Walalah. Ngiler. Kamu jangan masuk ya. Kamu tolong jaga pintu aja. Oke, kita sekarang lanjut ke Pesona Kahyangan, teman-teman. Ini turunan tajam ya, saya matiin dulu, bahaya. Tah, kita udah keluar dari perumahan. Tadi lewat Pesona Kahyangan, kita tembus di Jalan Proklamasi. Kita waktunya pulang. Oke, gawe gabut kita diakhiri dengan
Ovaltine. Ovaltine. Biar strong kayak Omepin. Aduh. Goes dekat rumah, guys. Series dekat rumah dan alhamdulillah udah dapat 25. 28. 28. Berarti aku 27. Kan selisih berapa meter dari rumah? Mm-hmm. Lumayan. Terus kira-kira gitu aja teman-teman. Terima kasih, jangan pesan subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.